to my channel. Kali ini saya akan make upin adik saya dengan temanya make up lamaran nih guys. Nah, sebelum kita memulai, kita bersihkan wajah dulu ya. Pakai tisu basah. Kemudian kita kasih serum nih guys. Serumnya apa aja sih guys? Menurut kalian yang kalian nyaman gitu. Kalau saya pakai serum dari Bioqua ya guys ya. Nah, karena ini mukanya ada bekas jerawatnya ya guys ya, biar nutup mukanya dia itu, saya pakai makeover, base makeupnya dari makeover yang hijau ya guys ya. Nah, kita ratakan di semua bagian yang ada bekas jerawatnya gitu guys. Lanjut ke foundation. Aku pakai foundation yang dari Fit Me Foundation. Kita ratakan dengan kuas ya guys, lebih cepat. Kalau kalian nyaman pakai tangan boleh ya guys ya. Nah, kita ratakan ke semua wajah pakai kuas. Tuh kan, jadinya kayak topeng. Nah, kemudian kita tap 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 ya guys ya. Pelan-pelan aja guys. Tipis-tipis aja dulu guys. Biar merata gitu guys. Karena ini videonya saya percepat ya guys. Jadi kelihatannya kayak terlalu apa ya, terlalu neken gitu. Padahal sih enggak ya guys ya. Cuman ini karena efeknya dari waktunya saya dipercepat. Nah, khususnya tuh di bagian bawah mata itu, mata panda gitu guys. Nah, saya lanjut ke Naturator yang 151 untuk lebih bervolume lagi guys, kurang ngisi gitu guys. Kita ratakan ke semua wajah, kita tap 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 pelan-pelan ya guys. Lanjut ke bagian tulang-tulang dahi, tulang dagu, bagian bawah mata. Ini pakai concealer dari Vocaloid ya guys. Nah, kita dari hidung ini juga bagian ini ya guys ya, bagian samping hidung dan bagian tulang pipi ini sama, pakai contour dari Vocaloid biar kelihatannya lebih tirus gitu guys katanya. Cuman klien aku kan udah tirus guys. Kita ratakan ke semua bagian-bagian yang kita oles dari itu ya guys. Nah, kita tap-tap-tap-tap aja guys, tipis-tipis, jangan terlalu neken ya guys ya, biar masih kelihatan ada gradasi konturnya gitu guys. Nah, kita agak tipis-tipis aja guys, tap 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 tap. Nah gitu guys.
bagian bawah mata itu concealer, guys. Sama kita ratakan bagian dagu, dahi, dan bagian bawah mata. Tap 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 pelan-pelan, guys. Nah, ini modelnya udah pakai lensa, udah pakai behel, guys. Masih di bagian-bagian kontur. Ini saya lapiskan dengan blush on dalam ya, guys ya. Blush on dalam dari Bioqua, guys. Oh, salah, maaf ya guys ya. Ini saya lupa. Ini pakai full color, guys. Itu di situ sudah satu paket ya, dengan blush on dalam, juga contour, concealer, foundation, itu udah satu paket. Lanjut ke bedak tabur. Bedak taburnya dari LT Pro. Salah terus ya guys ya. Nah, kita barukan ke seluruh wajah. Dibaur dan membaur rata di bagian semua muka. Nah, gitu guys. Sebenarnya sih ini saya aslinya tuh pelan-pelan ya guys ya. Karena efek timer kali ya. Nah, ini lanjut ke bagian membingkai alis, guys. Kalau bikin alis itu gampang-gampang susah sih, guys. Kadang gampang, kadang susah, tergantung bentuk alis dari klien kita sih, guys. Kadang sebelah kanannya gampang, sebelah kirinya lumayan ribet, susah untuk membingkai. Kadang di sebelah kirinya gak sama. Nah, ini lanjut ke bagian sebelah kanan ya, kalau dari kamera saya. Kita ukir dari pangkal sampai ke ujung. Boleh dari ujung naik ke atas, boleh juga dari depan ke belakang. Kita isi sampai benar-benar rata. Bagian depan jangan terlalu tebal ya guys ya, cukup di sampai bagian tengah aja. Nanti kita baur gitu guys. Ini saya tambahin dengan alis powder ya, yang powdernya ya guys ya, biar lebih ngisi, guys. Kita ratain aja, guys. Ini untuk pemula benar-benar gampang, guys, kalau mau bikin alis. Nah, kita tegaskan lagi, guys, garis alisnya, guys, biar lebih berapa ya, guys, bervolume. Biasanya pakai ujung
yang lancipnya gitu guys, kita bahurkan ke bagian depan alis kita biar nggak terlalu apa ya, nggak terlalu nampak garisnya gitu guys. Ini udah sama foundation, no foundation, ini blush on guys. Lalu sekalian kita highlighter biar glowing gitu guys. Klien aku nih rencong banget nih, adik aku ada yang bilang kemerahan banget tuh. Emang emang ini makeupnya makeup untuk lamaran ya guys ya, dan ini juga temanya juga makeup kepanasan. Jadi agak merah gitu pipinya guys. Tapi enggak kok guys, nanti belum ini belum belum selesai guys, ini masih proses, nanti kita baru lagi gitu guys. Kita ratakan semuanya guys, jangan khawatir, makeupnya menor dan Nora enggak dong guys. Nah di bagian hidung pakai highlighter biar lebih 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 mancung guys. Gitu bagian dagu biar lebih fresh ya guys ya, kita kasih blush on, highlighter tuh. Lanjut ke kita timpa lagi bagian pipi ya guys ya, timpa bedak padat guys. Ini udah lanjut ke bagian eyeliner, kita sebelum memakaikan bulu mata aku pakaikan eyeliner dulu ya guys gitu. Nah kita tambahkan di bawah mata dengan bedak yang lebih putih ya guys ya. Nah ratakan, boleh pakai kuas atau boleh pakai spons bedak ya guys ya, karena ini lebih nyaman saya pakai kuas, jadi pakai kuas aja tipis-tipis gitu guys. Lanjut ke bedak padat, timpa lagi untuk meratakan semua wajah ya guys. Sebenarnya ini videonya ini enggak urut nih guys ya, maaf banget, soalnya HP-nya udah full banget memorinya guys, jadi videonya berat, enggak berat teguran gitu. Nanti lain kali aku koreksi lagi guys. Nah ini lanjut ke bagian bawah mata ini ya, alis bawah mata kita isi dengan eyeshadow yang sesuai dengan matanya dia. Kita bersihkan yang jatuh-jatuhnya, lanjut ke bagian bawah eyeliner yang silver ini guys, biar matanya tuh kelihatan seperti nyala gitu guys. Nah lanjut ke bulu mata, maaf ya guys ya, ini nggak ke video, pas mau bikin eyeshadow itu nggak ke video, makanya saya tuh soalnya ada anak kecil ya guys ya, jadi ya seadanya aja. Nah ini sudah saya kasih lem ya guys ya,
Nah, kita tempelkan di matanya dia, mulai dari bagian tengah dulu, boleh tengah ke depan lalu ke belakang. Ini modelnya banyak gaya nih guys. Jadi dia itu nggak pernah diem, selalu bergaya pas di kamera. Ini saya pakai maskara dari Maybelline biar bulu mata aslinya itu nyatu dengan bulu mata palsunya ya guys. Itu anak kecilnya guys. Udah selesai guys, tinggal kita tinggal makein lipstick. Tadinya sih mau di ombre, cuman kliennya nggak mau. Ya udah lipstick yang biasa aja, yang warnanya soft nude gitu. Ini lipsticknya dari Makeover ya guys ya. Satu paket ada beberapa warna, ada 5 warna ya guys ya. Aku suka yang ini nih dari Makeover, suka banget, soft banget. Nah guys, ini hasilnya make up lamaran atau tunangan juga boleh. Thank you guys, see you next time.